Makan dan minum tak sengaja, walaupun banyak tak batal. Neh, Nabi kata mangsama wanasiya, barang siapa yang berpuasa maka dia terlupa. Fa akala wa syariba, dia pun pergi makan dan minum. Dia tengah puasa, kemudian tak ingat pergi makan dan minum. Fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Teruh ni maknanya, kata ulama, tak batal. Kalau batal, Nabi kata fal yaqdi, maka kena qada. Faham? Tapi kalau fal yutimma saumahu, sempurnakan puasa, mana teruhkan puasa. Tak batal kerana terlupa. Tak. Tak ingat hari puasa, pagi-pagi bini dia buat nasi goreng, siap dengan telur mata apa semua. Sudah makan sepinggang seorang, bini dia kata, "Eh, hari ni puasa bang." Oh, tak ingat, tak batal. Tengah hari sekarang, igat, itik pula. Gula, tak ingat juga. Tak batal juga. Tang sekarang buat nasi kapik pula dengan dia dengan cendol makan. Tak ingat, tak batal juga. Sehari makan, tak batal. Hari kedua, tak ingat pula buat nasi minyak. Tak batal juga. 15 hari ni, tak ingat sama. Tak batal juga. Tapi jarang berlaku lagi tu. Nah, yang kita berani kata tak batal tu pasal apa? Wanasiya, dia terlupa. Nah, itu juga orang yang dipaksa berbuka puasa tak batal. Nah, mari orang bawa pistol, bawa parang buat tekok kita. Mung kalau tak makan si bukuh ni aku semoleh. Kita kenal dah orang ni memang jahat sungguh. Hak kapung hak talpah dua tiga kapung putuslah kepala. Pasal tak mau makan. Maka kita takut putus kepala kita makan. Nah, siap dengan air teping sekejap. Nah. Ah, dia kata bagus, mu panjang umur. Kalau mu tak akan ni memang aku semelai. Ada apa pesanan? Kita kata esok mari pula deh. Dah. Jadi kena paksa tak batal puasa. Tak, tapi payah berlaku gitu kok. Neh, payahlah nak berlaku. Neh. Fa innahu at'amahu Allah, maka sesungguhnya telah beri makan ia oleh Allah, wa syaqa, dan Tuhan beri minum pada hari itu free. Nah, au kama qala, percuma pada hari itu. Neh, baik. Kemudian pula hidung, masuk sesuatu objek ke hidung. Kalau bau dak atas, masuk bau kan? Kita lalu kot bakal kucing busuk bau. Nah, dak atas. Tapi masuk objek. Pendapat yang paling ringan dia berlaku khilaf kalangan ulama. Iaitulah jangan melepasi tulang hidung. Kalau dalam kelopok ni dak atas. Kerana Nabi suruh istinsyak, seduk air ke hidung ketika wuduk. Cuma jangan nebeng-nebeng. Nebeng tu maknanya bukan takut masuk dalam kelopak, takut masuk dalam otak. Jadi pendapat yang paling ringan di sisi ulama fiqh, sapa kat tulang. Jangan. Neh, jangan awak masuk suatu sapa kat tulang. Jangan awak masuk suatu, biasa awak masuk jari ya. Batu Tuhan buat jari. Jari kita ni Tuhan buat saiz hidung. Giah bangsa mana pun jari dia muat dengan hidung dia. Tak ada lagi kita jumpa satu bangsa Tuhan buat jari dia besar ibu kaki kat. Nampak? Cuma hidung dia kecil, nyanyi dia. Nah, jadi tak boleh nak korek hidung. Nah, jadi molek dah Tuhan buat. Tuhan bijak sana, Rabbil Alamin. Nah, jadi kalau setakat nak korek hidung kerana kata tak patah. Kerana tak patah pas pada tulang. Neh, ni tulang ni. Saya cik jamah ada tulang. Ada tu. Dia takut tak ada dia. Neh, baik. Tapi kita rasa tak boleh jumpa dia korek hidung pada dalam tu. Kat mata. Nah, jadi kelopak hidung dak atas. Dak atas, dak atas. Dak atas dak tahun ni. Nah, ku 8 ubuh, ku 10 bawa tubik. Sebab apa? Ustaz ngajar dak pada meeting, dak atas. Orang dak suruh ubuh, nak kabur dak atas. Maknanya kalau berhajat, deh. Berhajat. Ubuh saja kata ulama fiqh makruhlah. Tujuan benda. Nah, main kut biga-biga takut berluh. Neh. Begitu juga dengan telinga. Telinga ni lebih pada gegendang telinga, dikira batin. Kalau kita ambil jari kita, kita korek eh. Kita ambil clicking, clicking ni yang paling cek. Tak ada orang jari ibu cek kali. Dia serma clicking. Jadi kita godok lah. Tak ada. Bukan batin, waktu zahir baru. Batin ni gini. Kita mandi sungai, mandi laut, seh. Aja tak masuk air lantinga, dengung kepala. Tu masuk kat tempat batin. Faham? Jadi kalau kita boleh korek dengan tangan siapa kat tempat dengung tu, batal puasa. Neh, menurut satu kaul. Nah, benda ni tidak soreh ni. Neh, waktu dia berlaku khilaf, tapi royak lah.
Mana kalau setakat jari yang paling halus daripada 10 batang jari yang Tuhan beri kita, kita buat masuk dalam telinga, tak patah. Dah buat masuk lah. Buat masuk nak buat benda, tak ada kerja. Cuma nak kabar kalau kita masuk kata, tak patah pun. Nah, ada orang dia kata patah. Bila telinga dia kata, dia tak masuk lah.